Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Thank you. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, PB kedua dan 3. Manfaat maaf memaafkan, gerakan bertumpu pada kursi dan mengenal bilangan 21 sampai 40. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Pagi tadi, Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh, berdebuk. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Edo sudah memaafkan Benny. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Benny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Perhatikan langkah-langkah gerakan bertumpu. Yang pertama, sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan. Yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Perhatikan gambarnya ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Setelah belajar bertumpu pada kursi, kita akan belajar mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Udin, Benny, Edu, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu bernomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Perhatikan denanya ya, ini komplek perumahan Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu tadi bernomor 21. Ini dia rumah Dayu. Cat rumahnya berwarna orange. Kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. Ayo kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Lanjutkan penghitungan blok dinas berikut. Satu blok berisi 10 balok. Jika 2 blok berarti 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21 jempol. Ini ada 2 blok balok. Berarti jumlahnya 20 ditambah 3 balok. Berarti semuanya berjumlah 23 jempol. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 tumpuk balok. Berarti jumlahnya 20 ditambah 4 balok satuan. Berarti berapa jumlah semuanya? 24. Pinter. Gambar berikutnya, ada 2 tumpuk balok dan 5 balok satuan. Jumlahnya adalah 25. Gambar berikutnya, ada 3 tumpuk balok dan 1 balok satuan. Jumlahnya berapa yuk? 31. Pinter. Ada 3
Blok, ada tiga tumpuk balok dan dua balok satuan. Jumlahnya 32. Gambar berikutnya ada tiga tumpuk balok dan 9 balok satuan. Jumlah seluruhnya adalah 39. Dan terakhir ada 4 tumpuk balok. Jumlah seluruhnya adalah 40. Sekarang kita akan mengenal bilangan 21 sampai dengan 40 lewat tabel berikut ini. Yang merah ini 22, berarti sebelum 22, 21. Pinter. Sesudah 22, 23, 24, 25, selanjutnya 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Setelah melengkapi tabel, kita juga bisa melengkapi garis bilangan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, sekarang garis bilangan yang bawah. Di depan angka 34 berarti 33. Maju lagi 32. Maju lagi 31. Maju lagi 30. Di belakang bilangan 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Setelah belajar hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Setelah bermain dengan teman-teman, nanti dipraktekkan di rumah. Diakhiri sama ustazah materi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat pesan ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home. And be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.